selama 12 hari, surprisingly nggak yang terlalu maksudnya bermasalah gitu. Ada sih temen yang ganti ban, ban pecah, ban bocor. Buat aku nggak ada. Tapi ternyata di jelang 40 kilo terakhir, ardinya suamiku patah. Jadi orangnya tidak bermasalah, ternyata sepedanya yang bermasalah gitu. Buat Nirina, nggak ada masalah apa-apa sih, alhamdulillah. Cuman ternyata kembali lagi, ternyata kalau kita lagi, kan gitu ya, kalau kita lagi melakukan perjalanan kayak gitu, kita suka bilang jangan mikir yang macam-macam, karena we never know it will happen gitu kan. Ternyata suamiku tuh nggak sengaja, dia cuma bilang gini, dia juga bukan sompral gitu, tapi dia cuma bilang gini, aduh alhamdulillah ya perjalanan ini lancar, sepeda nggak masalah, kitanya juga udah mau nyampe, pes langsung banku kempes, jadi apa pentilnya tuh patah dari tengah. Anakku nih kan belum pernah, Yana kan namanya anak Jakarta ya, di Jakarta kan nggak ada alun-alun kan, nah tapi kan di setiap kota itu ada, jadi mereka punya pengalaman baru, mereka ke alun-alun gitu, jadi benar-benar yang kota berikutnya ada alun-alun nggak? Saya mau ke sana. Iya, jadi paginya emaknya sepedaan sampai sore, malamnya nemenin anak alun-alun, abis itu paginya sepedaan lagi gitu. Padahal main yang itu loh, yang dipakai tak karet, diselepet ke atas, terus ada lampunya, terus muter, terus bahagia banget. Kalau untuk kerasnya kehidupan, terasanya begitu masuk ke Jawa Timur. Karena di situ maksudnya kan benar-benar jalurnya cuma satu. Terus itu adalah roda 4, roda 2, bermotor atau tidak bermotor itu di satu jalur itu. Jadi sempet sih di dua kali dalam perjalanan itu tuh aku kepental keluar, yang benar-benar kan jalurnya cuma satu itu. Kalau mobil ini tidak bisa ngambil dari kanan, otomatis kan kita yang ada di paling kiri kedorong keluar gitu. Jadi gitu lagi sepeda tuh, lo ini kenapa deket? Lo astagfirullahaladzim, ini busnya gede banget lagi, lelelele, ya buang deh gitu. Jadi dua kali ngerasain kayak gitu, jadi ya lumayan lah, codet-codet gitu segala macam. Karena ini pengalaman kita pertama kali dan kesannya tuh baik banget, makanya pasti akan ada perjalanan berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.